Halo semua, kembali lagi di channel kami lagi. Untuk di video kali ini kami akan berikan yaitu game balapan yaitu Hot Wheels Unlimited. Agar kalian tidak gabut dan tidak bosan, karena dari beberapa hari sebelumnya kami memang jarang upload karena banyak kesibukan. Oke, itu dia gamenya, kalian tinggal klik aja ya tanda tanah kanan berwarna hijau. Oke, dan seperti biasa untuk linknya sudah ada di deskripsi video kami jika kalian ingin mendownloadnya. Oke, ini masih cerita ya. Oke, itu dia untuk gamenya. Dan untuk di pengaturan sendiri, oke, ternyata ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, tinggal klik aja ya sesuai yang dikatakan. Berarti di sini 3, 3, 9, 7. Oke, di sini untuk pengaturannya sendiri masih pakai bahasa Inggris ya. Oke, masih belum ada bahasa Indonesia. Oke, gak ada lagi ya. Untuk yang lainnya kalian bisa ganti-ganti aja sendiri, karena yang penting biasanya ini adalah bahasa. Mungkin dari kalian masih tidak tahu untuk menggunakan bahasa Inggris sama sih seperti kami. Oke, jadi di sini ada waktunya ya, dan kebetulan di sini kami gak memberikan yang versi mod. Seandainya ada, nanti kami akan berikan di deskripsi aja jika ada linknya. Jika kalian ingin bertarung bersama lawan, kalian tunggu aja itu ya waktu yang ada di sebelah kiri, yaitu menunjukkan pukul 10.25. kalian tunggu full itu baru kalian bisa main. Dan kebetulan di sini untuk mobil yang sudah terkumpul masih sedikit karena juga kebetulan baru download ya. Oke, hanya itu saja. Dan kalian juga bisa memilih, dan kalian bisa memilihnya saat kalian sudah mengumpulkan beberapa mobil. Oke, dan di sini sebelah kanan berwarna seperti gembok ya. Nah, di sini adalah track yang bisa kalian buat. Nah, contohnya aja seperti ini. Untuk track sendiri juga di sini kalian harus mengumpulkan sesuai beberapa track yang sudah kalian mainkan, karena di sini untuk seperti rintangannya masih ada yang belum terbuka gitu. Oke, dan langsung saja kita coba untuk main ya. Oke, di sini ada satu player dan juga dua player. Seandainya kalian ingin bermain dengan teman kalian, karena di sini kita satu
satu permainan. Kita pakai yang satu P aja ya. Oke, untuk mobilnya di sini ya, kalian bisa pilih sesuai skillnya juga, karena mobilnya juga terdapat skill yang berbeda-beda juga. Oke, di sini masih tertutup. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Oke, lanjut. Untuk track sendiri kalian bisa buat-buat aja ya, karena ini kebetulan kita coba. Oke, untuk memainkannya hanya geser kanan, geser kiri gitu ya. Oke, itu musuhnya. Oke, gamenya sederhana saja ya, seperti itu. Jadi jika kalian ingin menambahkan track atau sebagainya, kalian bisa edit track. Kalian bisa pilih beberapa track yang kalian inginkan. Oke, contoh saja ya. Misal seperti ini, kita tambah beberapa track sederhana saja. Kita tarik sini. Oke, ini jumping ya. Posisinya jumping, kita hapus, kita buang dulu aja. Kita cari beberapa track yang keren gitu. Oke, mainnya dari sana ya. Jadi kita gak bisa ya. Oke, dari sini ya, ini bulan. Oke, kita ganti aja. Kita ganti ini dong. Belakang saja. Misalnya kalian ingin menambahkan seperti jembatan gini, lumayan keren kan daripada kolosal seperti ini. Kalau kalian mau menggo ini, kemudian lurus, kan lebih asik, lebih panjang gitu ya. Oke, atau ingin menambahkan kota, kalian bisa taruh ini taruh aja. Oke, ini kebetulan gabut banget. Mau pilih kota yang mana juga kotanya masih belum buka. Apalagi kalau kalian ingin mau ngecat gini, kalian bisa otak-atik aja sendiri lah ya. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, jika kalian suka, klik like video ini. Jika tidak suka, kalian klik dislike aja. Dan seperti biasa, jika ada kritikan, bisa kalian tulis komen di bawah. Akhir kata dari video kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.